Pemirsa, apakah Anda termasuk orang yang punya hobi foto? Sedikit-sedikit cekrek, dikit-dikit selfie? Nah, coba cek memori HP Anda. Mungkin sudah ada lebih dari 10.000 foto ya. Kalau dilihatin doang di HP, kayaknya kurang puas. Bagaimana kalau kita cetak ala zaman now aja? Redaksi Siang punya tipsnya untuk Anda. Meski sudah terbiasa dengan WFH, kadang ngerasa bosen juga ya. Apalagi kalau work from home-nya di kamar aja. Bisa bikin mood nggak semangat, kakak. Tambah lagi nih, kalau iseng lihat album foto di HP yang kebanyakan isinya lagi liburan atau kumpul bareng temen. Jadi kangen deh. Tenang, jangan baper. Biar semangat lagi, gimana kalau kita dekor ruangan sekaligus mencetak kenangan ala anak kekinian? Ya, ada photobook yang lagi hits. Untuk cetakannya pun bisa dipilih sesuai selera. Mau model Polaroid ala jadul? Foto magnet pin yang bisa ditempel di kulkas? Atau model frameless? Dan semua foto bisa dipilih dari HP Anda, langsung dicetak dalam waktu 2 jam saja. Wih, seru ya! Kalau buat kamar, misalkan selektif juga dalam halnya apa yang mau dipasang, misalkan kontennya juga harus yang pastel gitu, monokrom, supaya tidak terlalu besar gitu suaranya di dalam ruangan, kan buat istirahat. Jadi gak cuma foto dari HP kok. Kalau punya foto lama yang rentan rusak, bisa direstorasi dan jadi digital photobook menggunakan kertas berkualitas anti robek dan tahan air. Jadi memori Anda tetap abadi. Sebenarnya gampang, karena kalau misalnya frame kita ini kan sebenarnya terbuatnya dari kayu. Jadi juga prosesnya sendiri itu udah hampir 2 hari, jadi bisa dibilang untuk rayap itu bisa dibilang cukup aman. Nah, kemudian kalau untuk photobook sendiri, karena kami menggunakan kertas fancy ataupun import, jadi tidak rumut dan rentan untuk dirobek, jadi aman deh buat anak-anak. Walaupun di masa pandemi masih takut untuk keluar dan mencetak foto, jangan khawatir karena ada layanan yang memudahkan kita untuk melakukan pembelian secara online. Jadi, seluruh proses pemesanan cetakan foto bisa dilakukan lewat marketplace. Tada! Sekarang kamarku udah didekor oleh cetak foto kekinian. Sekarang WFA terasa jauh lebih nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.